Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkongsian channel saya pada hari ini, kita nak tumpu pada pokok besar sikit. Untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya ada 5 pokok durian dah dewasa lah. Saya tanam tahun 98. 98 maknanya dah lebih 20 tahun. Dan pada permulaan 2 tahun pertama, 3 tahun pertama tu memang saya jagalah. Sebab kebetulannya di tanah saya tu, saya tanam dengan limau masa tu. Pokok limau manis, limau langkap. Tapi lepas tu saya tinggal. Saya tinggalkan macam tanam tinggal lah. Bila tanam tinggal, ni kawasan ni semua ni naik pokok-pokok macam kayu balak lah. Besar. Jadi pokok saya ni, durian saya ni kalau kita tengok, bila durian tak terjaga, dia akan jadi begini. Dia akan jadi macam pokok kayu balak. Dan saya pun baru tahun lepas saya tahu dia berbuah. Sebab saya terus saya tak ambil tahu lah. Jadi yang depan saya ni ialah pokok D88. Masa saya belilah, saya beli di Pekan Karak. Di sebuah nursery di Pekan Karak. Mengikut kata tuan punya nursery tu, dia kata D88. Kalau tak silap saya lah. Saya pun tanam, saya main ingat je. Tahun lepas dia berbuah. Jadi sejak pada tu saya mula jadi semangat nak tanam durian balik ni. Tahun lepas saya tengok ada buah. Jadi di depan saya ni pula, inilah pokok Musang King. Tahun lepas dia 18 biji buah. Jadi saya pun tanam tinggal juga. Cuba kita tengok. Batang ni pun tak cantik. Tidak ada dahan bawah sebab dia berlawan dengan pokok. Berlawan dengan pokok lain lah. Ya, dia lawan dengan pokok lain. Jadi dia tegak macam tu. Okey. Dan sederik dengan ini, kita ada 3 pokok D24. Ya, kalau tengok lah. D24. Ini pokok sedap. Ini D24. Sana D24. Sana tu D24. Jadi semuanya naik macam pokok balak lah. Dia jadi tinggi. Okey, apa yang kita nak buat hari ni ialah kita nak pulihkan balik pokok ni. Kita nak tunjukkan langkah. Jadi hari ni kita nak tunjuk langkah pertama. Langkah pertama kita dalam usaha memulihkan pokok inilah supaya tahun depan insya-Allah dia akan berbuah balik. So langkah pertama kita seperti biasalah. Ya, kita mesin rumput dulu, kita bersihkan bawah ni. Jadi selepas kita dah bersihkan tanah, tanah kita dah bersih macam ni. Ini pondok saya duduk ni. Kita pulihkan tanah dulu. Dia ada dua cara kita nak pulihkan tanah. Kebiasaannya orang gunakan dolomite. Yang pertama sebab memang tak pernah, saya tak pernah kapur lagi tanah ni. Di sebelah atas ni lah. Ni konon-konon perancangannya kosong ni sebab saya nak buat pondok sini ni sebenarnya. Dapat rumah lah kononnya. Kalau pencen nanti. Jadi kita akan pulihkan dengan dolomite. Itu langkah pertama sepatutnya. Cuma pada kali ini sebab secara kebetulannya saya pergi ke sebuah kedai tadi, saya nak beli dolomite. Jadi dia bagi cadangan untuk gunakan baja
QL Eco Green. Dia kata boleh ganti dolomat. Saya tengok pun baja-baja organik ya, untuk pulihkan tanah. Dan pH dia antara 8 hingga 9. Tak salah saya, memang alkali lah. Alkali. Dan kita akan cubalah. Jadi saya tak bubuh dolomat ini. Jadi kepada kawan-kawan yang nak pulihkan tanah, memang boleh lah. Sepatutnya kita bubuh dolomat dulu. Kalau pH tanah kita beresik lah. Cuma hari ni saya nak kita beli baja ni 25 kilo, ya. 25 kilo kita akan taburkan lebih kurang 5 kilo sepokok untuk kita pulihkan tanah ni. Ini langkah pertama kita, iaitu yang kita punya first step tadi, kita bersihkan tanah. Sekarang ni kita nak pulihkan, ya, sebab mengikut brosur dia, selain daripada ini berasaskan najis apa itu ayam, tai ayam, dan dia ada EM katanya, ya, iaitu efektif mikroorganisma untuk apa ni lah. Jadi kita akan, tuan-tuan ikut saya lah, kita tengok kanopi pokok lebih kurang lah, pokok besar ni kita canggar, sebab kita ada 25 kilo, kita nak tabur, ya. Sikit lagi. Ini dekat bawah pokok di 24 ni. Jom kita naik atas. Naik atas. Gua belajar tinggi-tinggi dah hambur kan, kena tanam jadi pekebun. Rambutan. Okey, sebelah sana pula. Okey, begitulah 5 pokok, 25 kilo, 5 kilo sepokok. Ini langkah pertama kita. InsyaAllah kalau kita rasa tak berkesan, boleh juga tambah dengan dolomat. Selepas ni saya tak sambung ni. Kita akan buat langkah yang kedua pula dalam video yang lain. Jadi teruskan mengikuti channel saya ini untuk tengok perkembangan pokok kita. Bagaimana kita nak pulihkan pokok-pokok lama yang terbiar ni lah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada
para pengikut channel Tok Alang. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan kalian. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.